waktu tidak lebih dari 30 menit. Nah, kita tunggu. Oke, tas. Oke. Saya kecil dulu nih. Kau buka itu. Ya. Sesuaikan dengan HP-mu. Ya. HP-mu. Apa ini yang baru? Ini HP-nya nih. Aja. Oh, lu udah copot-copot begini. Ya, copot-copot sih. Ya, kita ganti bungkus katanya. Lu tahu. Bungkusnya dirusakin sama dia. Ngapain bersih lagi nih HP? Kayak anak kaya pelindungnya. Ah, gak usah dipakai tuh. Apa-apa, Kie? Saya dulu udah pernah coba pakai, gak jadi malah. Kenapa? Sentuhnya gak ini. Ya. HP keramik. HP baru buat Tasya. Nah, kayaknya sih yang delang, kayak kan aku diputih gradasi yun. Gak ada yang lain, soalnya selainnya warna hitam, coklatnya sama senang. Dengan ayah punya. Maknya sih dua, kayak kasih anjar, mak. Oh, sini masukin dulu tadi. Ini di mana masukin? Oh, belakang masukin apa? Kemarin udah ngampek aja dia minta gitu mah. Ngampek aja Hawan, sama kayak kamu kalau udah kepingin itu udah kayak rasanya tuh dunia kayak mau gempa. Kalau udah kepingin pokoknya kayak udah mau gempa aja pokoknya. Sama ya. Itu udah dijanjiin gitu. Tadi mamu udah gusur langsung nuci tas. Itu juga tanda-tanda. Apa maksudnya kan mau berangkat sama berat ya udah cuci gitu doang katanya gitu pak. Iya, soalnya apa kaos kamu ya denin kaos kamu yang nggak ada itu pada basah tadi cuci. Nah iya makanya cuci ya sebentar itu HP barunya ini sih ya HP aja ya seneng pada lagi kereta sih aja licin ya cakep ya tas licin dong. Kemarin beli tas yang kemarin itu dia. Ini kayak biru. Hah? Kayak biru. Hitam, hitam. Oh, hitam. Ini hitam. Kok boleh minta hitam? Kalau oh, punya merah. Coba lihat dalamnya waktu kemarin kok. Sama gede kah? Enggak, bedain mana. Mana punya rumah? Kebayang lah. Mau toko di depan. Tapi kan ukurannya coba. Kayak kike mantel. Mama enggak ada. Nah, di supono buat mantel. Enggak ada. Kok merah sama mantel, Pak? Ada di bawah sini nih. Di bawah. Kamunya aja, Pak. Ya mikir anaknya, emang sama itu satu merek. Itu merek. Itu merek satu pot. Sama, cuma kan ini kan masih nyatu tuh. Nah, kalau mau kamu tipisin kan ini di setting ulang nih yang ini. Kan habis kembung. Mana? Oh, ini. Tuh, di merek Mama Esing kayak. Ini nih di sini waktu itu yang beli yang dulu kan di mana ya mas? Enggak terjahit jaraknya. Nih tuh enggak terjahit tuh. Iya. Tak kasih bintang satu. Jadi dari sini tembus ke sini tuh. Gitu. Enggak terjahit. Bagus terjahit semua. Ya udah. Sama gedenya sama tuh. Cuma ini kan sudah lompok punya mama. Iya punya mama udah lompok tuh ada isinya kayak di dalam. Emang ya, ya. Kalau misalnya nggak ada isi tuh ini di settingnya gitu jadi nggak terlalu besar. Enggak, itu kan mana itu cuma satu doang itu sarungnya. Sempatnya cilik banget. Sempatnya cilik banget. Gede lah segini lah. Sotek kamu juga muat tuh. Kamunya aja gak teliti. Oh sememe. Sotek. Ya kan biasanya perempuan bawa sotek. Kalau laki-laki bawa kopiah. Kopiah apa? Koplo.
Gue gak ngerti juga, songkok, songkok gak ngerti juga. Ini. Nanti peci. Peci hitam. Buang tangan. Jadi sama ya. Sun, Pak. YouTube kok kena gomi. Aku jangan tahu di luar ya, Pak. Dari. Ini kendalanya ada nih. Tuh gini masuk teh. HP baru, tas baru. Suitcase. Kayak yang punya bawa pertama ya. Ibu. Pasat bayi. Aduh, susu warnanya jadi coklat. Emang aku panggil tinggungnya. Emang kita. Sentuhnya nggak bagus. Emang kita mau apa? Itu layar biasa. Taruh di layar. Pelindung. Nanti kores. Pelindung. Nanti kentur. Pelindung. Nah, apa nggak perlu harus ganti apa ini yang bungkusnya aja kelihatan beda. Iya, kan? Terus. Apa yang dia lakas? Ini harus apa, Nek? Masih ini kok. Kayak penelambung pilih ya. Nggak harus diisi terus melambung. Terus melambung itu orang berbalik main tuh. Lagi ini punya mama tuh. Masing-masing ya, kalau ke Banjar juga kan. Oh, masing-masing baju mau masukin berapa kayak ya. Enggak apa-apa, Andi. Coba no. Enggak apa-apa mah tetap aja kalau diganti. Rambutnya Tasya kayak kumis tadi. Tasya. Oh, ini enggak pakai celana. Nah. Ya, Maya. Nah. Harus kan pakai celana dulu. Masa ke depan papa yang lain-lain enggak pakai celana? Apa yang di celana papa kebetulan kono. Oh, papa di situ depan. Simpan. Terus tau biasanya gua apa pakaiannya, Pak? Buang itu. Itu kan harganya murah, cuma 9.000 perak. Enggak karena enggak laku. Kalau dipakainya itu boleh ditempelin di HP-mu, cuman disentuh enggak ini. Kurang aja. Jangan dibuka, kalau dibuka udah enggak bisa nempel lagi. Kotor sih, dia enggak boleh kena ini kotoran. Tapi kadang-kadang sama orang-orang dilem gitu. Kalau dilem saya sayang layarnya. Sedangkan itu sendiri HP-mu sudah ada ininya. Anti goresek. Oke ya, udah dua-duanya ya. Ya. Aduh, seneng jadinya tuh. Nah, kayak kemarin manyun mulu hawanya. Cengkel baik gara-gara minta flip HP. Lawangnya kan HP-nya kur ora kaya kiye. Ih, wis kebuek. Tak copot sisan lah. Daripada nyong risih. Risih sama siapa? Risih HP ini kan kayaknya kimis kebuka. Kalau sana aja ya, Mak. Sisan. Yang baru tinggal teman-teman. Udah, bye-bye.